Dikutip dari sindonews.com, kapal kelas Nimitz yang dapat membawa lebih dari 5.000 personel dan sekitar 100 pesawat telah melakukan homeporting di Yokosuka, Jepang sejak 2015. Del Toro mengatakan bahwa tujuannya mengunjungi Republik Singapura ada dua. Yang pertama untuk berterima kasih kepada Singapura karena menjadi tuan rumah bagi pasukan Amerika Serikat yang bergilir seperti kapal tempur persisir USS Charleston. Tetapi yang kedua juga untuk belajar tentang bagaimana Singapura melihat wilayah dan mengidentifikasi tantangan yang dapat kita kerjakan bersama. Kunjungan Del Toro ke Pangkalan Angkatan Laut Changi adalah bagian dari kunjungan perkenalan 3 hari ke Singapura yang berakhir pada 23 Juli. Menurut pernyataan dari Kementerian Pertahanan Singapura, pada hari Jumat, dia telah menghubungi Menteri Pertahanan Ang Eng Hen di Markas Mindef di Bukit Gombak pada hari Jumat sore. Mindef mengatakan bahwa kedua pejabat itu menegaskan kembali hubungan pertahanan bilateral yang sangat baik dan sudah berlangsung lama antara Singapura dan Amerika Serikat, serta kerjasama yang erat antara kedua militer. Del Toro akan berangkat dari Singapura ke Thailand dan Filipina untuk membahas bagaimana meningkatkan kerjasama antara Amerika Serikat dan kedua negara. Del Toro berada di Hawaii minggu lalu untuk mengamati latihan Lingkar Pasifik tahun ini yang melibatkan 26 negara. Berlabuhnya USS Ronald Reagan di Singapura terjadi di tengah ketegangan yang sedang berlangsung di Laut Cina Selatan, di mana kapal-kapal perang Amerika Serikat secara rutin berpatroli untuk menjaga kebebasan navigasi. Kawasan itu menjadi sengketa antara China dan beberapa negara Asia.